semua, kami mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Departemen Pendidikan Akuntansi. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video project sosiodrama yang berjudul Slop, yang diperankan oleh saya sendiri, Watini, dengan NIM 22830241008 yang berperan sebagai Ibu Tarman. Perkenalkan, nama saya Sertinda Pratiwi dengan NIM 22830041003 sebagai Ibu Bejo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eko Putra Triartanto dengan NIM 22830341007 sebagai Pak Tarman. Halo semuanya, perkenalkan saya Ramadhan Nurul Fauzi dengan NIM 28032410036, saya berperan sebagai Pak Bejo. Halo semuanya, saya Diana Bila Altafira dengan NIM 28032410037. Saya di sini berperan sebagai Ibu Bos. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Gufron dengan NIM 22830341011 yang berperan sebagai panitia pemilu. Sekian perkenalan dari kami dan selamat menyaksikan. Wes awan, wes madang, wes mulih sholat ya. Kayak nong nempel apa kae? Oh, jebule meh pemilu to iki. Pak Bejo. Oh, nggih, Bu. Ono apa kae? Kok rubung-rubung kaya ngono? Kemarin saya sudah hubungin kamu terkait pemilihan kepala desa. Kamu tahu kan, seperti biasa, ini uang untuk kamu suap warga sini. Terserah mau warga siapa aja, yang penting pilih nomor satu. Untuk bayaran nanti malam saya transfer. Siap, Bu, saya terima ya. Monggo Pak Bejo. Nggih, Pak. Eh Pak, ini Pak. Jadi kan ini bentar lagi mau pemilihan umum desa. Nah, ini Bapak ada sedikit rezeki buat Bapak, tapi nanti Bapak sekeluarga harus pilih nomor satu nggih, Pak. Loh. Ora iso ngono kuwi, Mas. Soale suaraku iki ora kena didol. Eh, ya enggak bisa gitu, Pak. Tolong tata dulu ya. Tapi ngene, Mak. Tapi nek aku ki nompo padha karo kan aku adol suaraku, sedangkan kita sebagai warga rakyat Indonesia itu tuh bukannya bebas untuk memilih, tidak harus menerima dan harus tidak yowis, Pak. Dijual suaranya. Tompo no ya? Yorano Pak, yomono Pak. Muka kau nyesel Pak, dikasih rezeki kok nolak. Rusak mana? Nggih. Okay. Waduh. Tak kamu bawamu saja. Nggih. Kayak noteh, Bu. Ya, sik, Pak. Suwe men ta, Bune? Niki, Pak. Iya, tur suwun ya. Iya. Kuwi ngopo ta, Bune? Raine kok tekok kaya ngono kuwi? Sawine ra dipanen kapan Pak kira-kira? Ya kira-kira sesuk ketoke, soalnya kae mau sing rusak-rusake lagi tak guangi kae mau. Soale ya berase wis arek entek, anak ya butuh jajan, bumbu pawon yo entek.
Iya yo, wong yo nyatane wong yo itu duit yo gur saka sawi kuwi yo meh piye meneh. Piye iki bune nek udan terus kaya ngene iki yo sawine ngalamat mati kabeh nang ngene iki. Lare kepiye Pak Yoan? Ora kundungo isone. Ya terus sesuk nek beras entek terus meh mangan opo? Gila utangan. Bune, bune, bune. Ana apa to Pak? Kok bunga-bunga ki? Anu bune, sawine kuwi mati kabeh lho. Dek ning kono kae, gek gara-gara udan, gek ngi bengi deres ora umum gek ngi kae lho bune, bune. Sik-sik to Pak, sik tenang, rene linggo sik diomongke alon-alon. Dek kepiye Pak, kirane berhasil sarek entek. Bumbu pawon ludes pisan. Ki anake njaluk ganti sepatu. Apa kek kirane arek njileng utangan? Ya nek kirae wis dalane kepepet njileng utangan yen njileng utangan lah ora apa-apa bune. Ki njileng utangan sapa? Ya saituke penting penting hak dhewe dina iki iso mangan, anake iso tuku sepatu. Loh, apa jenengan dina iki mboten masak? Piye, Pak? Ya wis Bu golek utangan kono bune. Ki arek golek sapa, Pak? Ya wis butuh sak kecekele kono, mbangane anake ra mangan. Minjem duit lagi. Iya Bu. Lah yang kemarin aja belum dibayar loh Bu. Bayar yang kemarin dulu baru minjem lagi. Janji Bu, saya bakal ngembaliin uangnya kalau nanti sawinya udah dijual Bu. Oh nggak bisa Bu, maaf Bu. Soalnya yang kemarin aja belum dibayar. Saya nggak berani minjemin Ibu lagi kalau belum dibayar yang kemarin. Bro, gimana persiapan pemilu pilkadesnya, aman kan? Ya, sejauh ini masih aman-aman aja. Ya, dari kedua calon ini ya sudah mempersiapkan secara baik gitu. Bu? Iya, Pak. Tadi Bu Tarma ngapain kesini, Bu? Tadi ini mau minjem duit lagi dia, Pak. Terus Ibu kasih nggak? Nggak, no. Orang yang kemarin aja belum dibayar. Pak Arman, ngapain lu amun, Pak? Ya, biasa, Pak. Ya, Mas. Oh, ya, wong-wong biasa. Nih, wong mangan, ya, beras entek. Pak Tarman, Pak Tarman. Kan kemarin udah tak bilangin Pak, jadi orang tuh nggak usah jujur-jujur banget. Orang kayak bapak ini tuh nggak cuma satu dua di kampung ini Pak. Kasihan tuh anak istri nggak bisa makan hari ini gimana Pak? Dah hari ini tak tawain lagi ya Pak. Nih saya masih ada uang 200.000 bapak pakai buat kebutuhan bapak. Asal bapak besok waktu pemilu milih Pak nomor satu ya. Ya Pak, ini terima aja Pak. Oke, okay? Guys Pak, tak balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Pak Bejo. Eh, Pak Tarman. Gimana Pak? Udah ini kan nomor satu. Mohon maaf Pak. Ini kartone kula bangsul pitanjenengan. Lho piye iki Pak? Nggih nomor. Lho sampean sak keluarga piku? Mboten. Kula sak keluarga niku nek milih niku milih pemimpin, milih kades niku ingkang patut dipun pilih, ingkang saged majuaken desa kula. Nah, mboten arupi uang, mboten arupi napa-napa. Kula niku mung milih pemimpin niku saking hati nurani kula. Mugi-mugi ingkang kula pilih niku dados pilihan ingkang terbaik. Sehingga sakit majuaken desa kula. Dadi mboten amargi uang kula milih niku. Nah, nek kula milih amargi uang, sami mawon kula niku ki adol swara kula. Sedangkan wonten ing bumi Indonesia niki, kita rakyat Indonesia niku dipun bebasaken demokrasi milih sinten kemawon, ngoten Pak. Pun ngoten mawon nggih Pak, matur suwun sak dene. Pun kula nyuwun pamit.